Sudarlun sebanyak 542 siswa madrasah dan umum berbagai jenjang pendidikan mulai dari MI, SD, MTs, SMP, dan MA, SMA di Biren, Sabtu 20 Juli 2019 mengikuti perlombaan kompetisi siswa madrasah tingkat Kabupaten Biren. Perlombaan ujian tulis yang dibukakan Kemenag Biren Dr. Andes H. Zulkifli Idris MPD berlangsung di Madrasah Sanawiyah 2 Matang Gelumpang 2 dan MAN 3 Pesangan Biren. Bidang yang diperlombakan antara lain studi matematika, fisika, kimia, studi ekonomi, geografi, dan biologi. Para juara masing-masing bidang studi nantinya akan mewakili Biren ke KSM tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada 15 Agustus mendatang. Di MTsN 2 Biren sedang dilaksanakan kegiatan KSM tingkat kabupaten yang pesertanya diikuti oleh MI SD, kemudian MTs SMP, juga MA SMA, yang total pesertanya adalah 536 orang. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.